Ratusan kendaraan tempur lapis baja milik TNI Angkatan Darat dan sejumlah kapal perang Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil diterjunkan dalam operasi latihan perang gabungan dengan Sandi Kartika Yuda 2020. Inilah ratusan kendaraan tempur lapis baja milik pasukan Brigade Infanteri Kostrat TNI Angkatan Darat yang siang ini tengah melakukan embarkasi sebelum diberangkatkan ke Lampung dalam rangka melaksanakan operasi latihan pendaratan administrasi. Mendukung latihan antar kejabangan TNI AD Kartika Yuda 2020. Tak hanya ratusan kendaraan tempur lapis baja yang disiagakan, kapal-kapal perang milik Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil Angkatan Laut juga dilibatkan dalam latihan tersebut. Seperti KRI Tanjung Kambani 971, KRI Teluk Hading 538, KRI Teluk Lampung dan KRI Teluk Bintuni. Dalam latihan gabungan tersebut, alutsista dan pasukan dari kedua matra melakukan latihan tempur dengan berbagai serial, seperti mengasah kemampuan menembak hingga menghalau serangan musuh yang melawan menggunakan pesawat udara. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Komandan Satuan Lintas Laut Militer Surabaya, Kolonel Pelaut Elmondo Sianipar mengatakan, ada 163 kendaraan taktis dan kendaraan tempur lapis baja milik Angkatan Darat diterjunkan dalam operasi tersebut. Selain itu, ada 4.000 lebih personil gabungan Angkatan Laut dan Udara juga dilibatkan. Dengan rincian 2.776 personil Angkatan Darat dan 1.234 Angkatan Laut. Kita nanti lintas sekitar 3 hari, Pak, di dalam lintas lautnya. Di laut kita 3 hari, dalam latihan di laut juga kita melaksanakan berbagai serial latihan, menembak, kemudian peperangan atas air, peperangan melawan pesawat udara, dan latihan-latihan tempur lainnya di laut. Kolonel Elmondo menambahkan, latihan tersebut dirasa cukup besar lantaran melibatkan satu brigade kostrat dan melibatkan tiga pangkalan angkatan laut yang ada di Surabaya, Semarang, dan Lampung. Farid Arman, Surabaya TV.